Hai guys, selamat datang kembali di channel Destroyer dan terima kasih karena sudah mengklik video ini guys. Nah, kali ini saya akan main game horror buatan anak bangsa guys, yaitu adalah game Dread Out. Kalian pasti sudah tahu lah pokoknya. Game ini keren banget soalnya sekarang udah DLC terakhir mungkin ya, yaitu adalah Keepers of the Dark. Oke, gak usah makin lama. Saya akan mulai main game aja guys. Saya akan new game ya. Di sini saya akan mulai buat servan baru. Kita kasih servan terserah sih serah kalian. Art Destroyer. Oh salah. Oke, kayak gini aja. Oke, buat kalian yang nanya kenapa bang nggak pakai joystick gitu. Oke, dari developer sendiri, kalau kita mau mainin game ini menggunakan joystick itu harus beli stick Xbox guys dan juga sticks dari Steam gitulah. Pokoknya kalian bisa lihat nih apa screenshotan percakapannya kayak gini guys. Jadi kalau kalian main menggunakan emulator pun nggak bisa guys, tetap aja bisa sih bisa, cuma nanti akan kacau pencetannya guys. Kalian cobain aja sendiri deh, kalau kalian mau pakai X360C itu pasti bakal kacau pencetannya dan itu nggak enak banget, jadi mendingan kalian main pakai keyboard aja. Oke, okay? Bah, mantap juga nih guys. Sengaja ya ini cut skin gini gua kagak cepetin guys. Biar nanti mainnya sebentar aja gitu. Gua kan malas juga gua main game-game horror malam-malam gini loh. Oke, kita lihat perkembangan grafiknya aja guys ya. Wah, ini mantap banget ya asal ini mah. Buat Digital Happens, developer game ini pokoknya kalian mantap lah. Gamenya udah dijual di Steam bro, udah terkenal sampai internasional lah. Mantap lah intinya. Wah gawat nih, kita udah mulai main nih guys. Gua agak merinding juga sih main game, apalagi horornya tuh hantu Indonesia guys. Jadi hantunya tuh yang ada di kita gitu, di negara kita. Kalau di luar negeri kan masih mending gitu, kita nggak ketemu ya. Tapi kalau ini kan gamenya horor horor Indonesia gitu, jadi yang pasti ada hantunya di sekeliling kita. ini apa ya? Oh, ini adalah tadi ya, dari cut skin tadi ini mah. Teman-teman kita ini lagi tersesat mungkin atau terdampar ya. Yaudah lah, oke kita lanjut aja maju ke depan. Oke, bro. Mantap ini, guys. Semoga aja enggak ada jump scare guys ya. Gue lagi malas banget soalnya guys, kemarin baru main Outlast 2 tuh banyak jam sekarang, jadi videonya banyak yang gue potong-potong gitu. Malas banget guys ada jam sekarang gitu mah. Kayak di sini gue kurang tahu nih kita harus ngapain di sini, karena gue baru pertama kali main game ini guys. Apa kita suruh nanya? Wah nggak jelas guys. Ada ini gak tutorial gitu, tutorial. What do I do gitu? Okay nih. How to play? Okay, ada how to play di sini guys. Kalau ada apa nih red? Ini kita harus gini. Okay. Shift. Kita jalan pakai WASD lalu untuk lari pencet shift. E untuk interaksi ya. Okay, paham bro. Oh gitu, ini kalau kita mau ganti pencet F ya untuk kamera apa namanya nih, flash. Yaudah. Wah ini setan-setannya ngeri juga guys, buset dah babi ngepet ini guys. Mantap, udah kita mainin aja guys. Bodoh amat lah kita mau apa kek, gak ngerti juga saya soal mainan ini. Harus kemana nih, lurus terus kah? Wanjay. Coba kita kesini guys. Halo, bisa masuk gak nih? Wih, bisa. Mayan ngeri. Anjay, cinta sejati, asik. Kita suruh kemana aja nih?
Buset dah. Ngeri juga guys. Tadi gimana cara buat moto? Oh tuh moto, mouse diklik kanan nanti kita moto. Oke siap siap. BTW ini apa ini? Ini rumah. Oh kita nemu apa itu? Tusuk konde. Kita nggak bisa masuk guys. Yaudah kita jalan-jalan lagi ke depan. Semoga aja nggak ketemu yang setan macam-macam. Apaan tuh? Suara apa itu? Wah anjay. Oh itu tuh. Itu apa itu? Apa itu? Apa itu? Wah anjay, nggak kelihatan guys, transparan dia. Woi, buset bro, tak dulu bro, sabar ratu. Kemana dia? Woi bro, buset, dah tuh orang. Setan apa itu? Anjir, gimana dong cara ngelawannya? Tih mati dah, mati dong. Suruh moto kan? Tuh dari mana tuh dia? Fix mati kita. Fix mati. Mati guys, fix ini mah. Fix. Fix mati. Wah, kambing darah kita udah tinggal dikit ini. Meskipun enggak ada ya kayak darah-darahnya gitu, tapi kita ya, tinggal dikit darah kita. Ngisi darah bisa nggak ya? Waduh, 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 waduh. Sekali tabrak mati nih. Udah kan ya, udah aman ya. Udah nggak ada lagi kan? BTW ini apa nih? Pencet ini. Oh, ini pakai DSLR guys. Yaudah kita masuk deh. Masuk bisa kasih? Kok nggak bisa masuk ya? Terus kita kemana dong? Kalau ini nggak bisa masuk, lewat sini, sini bisa? Nggak bisa juga, buset. Oh, ini pintunya nggak ditutup guys. Wih, apa itu? Takut takut lah. Wah itu guys, gile. Ada bocil. Bocil apa tuyul ini? Gue foto coba ya. Yo eh. Wah, hilang dia. Dipotong hilang. Bentar guys, itu ada masih ada suara setan kuda itu. Gue enggak tahu tuh setan kudanya masih ada apa enggak itu. Gue malas banget sama dia ditabrak-tabrakin. Kuat banget kayaknya dia. Jenis jin terkuat mungkin di sini ya. Enggak sih kayaknya masih ada gunurwo ya. Ya udahlah kita asal-asalan aja guys ya. Kita asal jepret aja di sini. Siapa tahu ada penampakan guys. Nggak ada guys. Apa itu? Apa tadi tuh? Disuruh menemukan dia. Kita kayak lagi main petak umpet guys. Disuruh nyari dia guys. Si siapa namanya, si tuyul tadi. Kita disuruh nyari dia untuk dipoto. Wah kambing, suaranya nggak enak banget nih. Suara si kuda itu. Nggak ada ya. Kita suruh nyari hantunya kemana nih? Nggak bisa dong. Kita nggak bisa kemana-mana di sini. Oke lah, gue lumayan kagak ngerti sih. Sebenernya nggak ngerti juga. Apa mungkin gue harus lihat dulu ya YouTuber-YouTuber lain. Wah udah nggak bisa lari guys. Gue nggak bisa lari. Kehabisan energi kita. Eh bisa tuh. Nah itu keyboard gue tadi lagi mendem dikit ya. Tadi gue gak bisa lari guys. Kayak kayak gitu tuh jalannya lambat. Oke oke. Kita disuruh nyari dia kan ya. Nyari setannya. Apa harus pakai kamera guys? Masa nyarinya jauh-jauh sih kan dia. Rumahnya di sini ya. Terus pasti di arah sini juga dia mainnya gitu. Gak mungkin jauh-jauh lah. Kalau jauh-jauh ya sama aja bohong kita.
masa harus balik lagi sih ke belakang gitu. Ini gue takut banget gue disini sama setan kudanya ini guys, gue takut banget. Gue ngeri dia bisa dari mana aja jalan datangnya tuh dia. Ayo malas banget, gue malas gini nih, malas nih. No, ayo. Ayo sini lu. Wah ngilang kan. Kayak kambing ngilang dia. Tiba-tiba di belakang aja udah nyeruduk gitu. Tuh, asapnya kesana no. Anjay. Tiba-tiba kesono dia guys. Coba lihat lagi nih, ntar kemana dia nih. Tuh. Ayo. Buset dah, dari belakang gak tuh. Dari belakang no, dia kenceng banget no. Woi, tak dulu, belum siap lo. Curang lo. Main curang lo ya. No kan kabur kesono dia. Lihat aja nih, ntar tiba-tiba dia ada di mana gitu. Lihat aja nih, lihat nih. Tuh di belakang tuh. Ntar nembus rumah nih. Mentang-mentang invisible dia. Kok dia kita potong gak kenapa-napa. Harus dari dekat gitu motonya. Tuh kemana dia. Tuh. Sini lo. Woi, gue dapet petul lo. Lu menemani memori kamera gua aja lu. Gua pengen foto kabur lu. Jadi kita nyerang harus foto guys, moto dia. Baru tahu gua setan Indonesia. Nah. Oh gitu guys, gitu difoto. Oke. Okay. Gua jangan sampai kehilangan pandangan, nanti keseruduk kalau di tuh kan. Gini nih. Jangan sampai kehilangan ini guys, penglihatan guys. Kita harus fokus lagi moto. Tapi kayaknya dia nggak bisa mati guys. Duh kak, tabrak. Dia tuh nggak bisa mati. Ayo, apa ini? Dia nggak bisa mati guys. Dia cuman, wih ada dua sekarang. Ngajak ribut. Ada dua sekarang dia. Tiba-tiba di belakang nyeruduk nih tuh kan. Tuh, lu gak kena tuh. Darah udah merah gini. Oke, kita. Aduh. Diserbu kita, guys. Coba kalau kita masuk ke ruangan dia bakal ngikutin enggak? Masih, bro. Dia tembus tembok dia. Ya namanya setan ya. Oke. Di sini gua enggak tahu nih cara matiin dia gimana ya. Gua baru pertama kali main seriusnya jujur. Coba nih gua pengen ini nih. Udah ya, antuh kan. Gitu tuh dia. Coba mendingan ketemu pocong deh daripada dia tuh. Dia tuh gak serem, cuman dia matiin gitu. Nyakitin kita. Halo. Gak bisa guys. Jalan buntu sini. Yaudah kita foto aja dari sini guys ya. Sini lo. Udah dipoto masih kena kita guys. Udah dipoto padahal itu dia. Tuh, dia ngilang ya. Ngilang tapi nggak mati gitu. Cuman ngilang doang. Paling ntar ada lagi nih. Ntar ada lagi nih. Lihat aja nih. Oh ya, BTW kan tadi kita lagi ada misi guys ya. Misinya itu suruh ini kan apa namanya, nyari hantu yang tuyul tadi tuh ya. Ya tapi bodo amat lah ya. Gue juga malas banget sih gue main game. Tuh. Oke bro, gue foto terus. Noh, komoknya noh, lu lihat tuh tadi noh, lihat kita di komoknya. Coba kita bisa lihat galeri gak sih? Lihat kamera di sini galerinya. Kita lihat, wes bukan ini lah. Nah itu tuh komoknya tuh bisa zoom gak ya? Itu komoknya tuh guys. Ini komoknya, komok si kusirnya ini loh, kusir kudanya ini. Gue nggak tahu hantu apa sih ini, gue nggak tahu juga. Ya tapi bodo amat lah, itu dia setannya guys ya. Coba kita lihat lagi, siapa tahu ada penampakan lain ya. Oh, udah nggak ada guys, habis. Oh, udah sip dah. Oke. Ya guys ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa ngopi, jangan lupa bahagia. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. See you next time, goodbye, dadah.